Selamat pagi Jakarta. Kamis 14 Januari sepertinya akan jadi hari yang berarti buat kalian semua teman Jakarta. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 lewat 40 menit. Berarti hari belum dimulai ya. Tapi nggak ada salahnya teman Jakarta. Kita bangun lebih awal, menyiapkan segalanya dengan lebih baik lagi. Yang mau sekolah, mau kerja dipersiapkan. Ini dia satu lagu buat kalian semua teman Jakarta, lagu manis tentang hiruk pikuk Jakarta. Hey, yang tinggal di Jakarta, banyak peran di sana, ratusan suku bangsa. Ada yang masih ngantuk toh ternyata. Tadi sih katanya lapar. Tapi kok kayak ada suara-suara gitu ya di perutnya? Oh, mungkin dia belum sarapan. Mana makanannya? Orang tidur bisa ngomong ya? Bentar ya. HP jangan lupa dicas. Ntar kalau udah nemu waktu buat keluar, lu gua kabarin. Ya jam-jam 10-an lah, biasanya orang-orang kantor tuh pada nitip makan siang. Udah tuh, gua disiapin semuanya. Mamanya tuh ijazah. Ijazah juga jangan lupa. Masukin ke tas dari sekarang. Ntar kalau lu lupa bawa ijazah, gua malu. Iya, Anas, iya. Gua disiapin semuanya. Bawel amat sih lu. Wangi. Lagi. Lagi sayang. Silakan. Yum. Thank you. Enak. Enak? Sayang. Nanti malam aku masakin kamu makan malam ya. Tumben. Pokoknya kamu gak boleh makan di luar.
Oke? Okay? Oke. Okay. Eva, sayang. Nanti kamu udah les musik ya? Iya. Pinter. Sayang. Ya? Itu Bang Asrul. Hmm? Naik pangkat. Oh ya? Iya, akhirnya. Terus gimana? Aduh, aku telat nih. Ya, aku cerita nanti. Ya? Oke. Okay. Oke. Okay. Eva? Ada ibu. Dekatnya? Oh iya, lupa. Zeng. Hati-hati ya. Sin, duduk dulu. Bapak mau bicara sebentar. Bapak ngerti kalau kamu mau naik jabatan. Tapi ini soal lamaran, Sin. Bapak mesti jaga hubungan sama keluarga Firman. Justru karena itu, Pak. Sinta mau mikirin kerjaan dulu. Bukannya Sinta mau nahan-nahan soal pernikahan, enggak kok, Pak. Tapi Sinta pengen semuanya itu dipikirin dengan matang. Bapak ingat nggak dulu ibu pernah bilang apa sama Sinta? Jadi perempuan itu harus tetap mandiri dan mempunyai pekerjaan yang benar. Itu aja kok, Pak. Sinta ke mobil duluan ya, Pak. Makasih nih, Mak. Baju Ana sudah disetrikain. Iya. Kenapa, Mak? Yang sabarnya sama Abang. Dia jadi begitu. Habis usaha sabarnya tutup. Iya, Mak. Ana juga ngerti. Ya. Namanya Abang Ade, Mak. Mesti saling bantu, kan? Iya. Lagian juga Anas gak tega ngeliat Abang stres begitu kayaknya. Anas berangkat dulu ya. Iya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku cuma gak mau kayak almarhumah ibu. Balik lagi teman Jakarta, sudah jam 7 lebih, jalanan Jakarta pasti sudah macet. Dan kalaupun sudah mepet dan udah telat, teman Jakarta tetap harus ikutin rambu jalan yang benar ya. Daripada nanti kena tilang. Mas, kalau mau ke arah kota itu lewat mana ya? Lurus, Mas. Lurus, ntar depan belok kiri aja. Oh, tinggal belok kiri? Iya, ntar ada lampu merah tuh belok kiri, Mas. Oh iya, makasih ya, Mas. Iya. Eh, ya, aku mau gambar ayah. Oh ya? Kenapa? Kalau Eva kangen ayah, Eva tinggal lihat gambar ini. Bisa aja kamu. Mas sesuatu ya? Enggak sih. Ayah? Buat aku? Iya. Ih, bagus. Aku buka ya? Jangan. Ayah, hah? Pokoknya boleh baca kalau udah sampai di rumah. Oh, makasih ya. Aku taruh sini ya. Iya. Udah selesai gambarnya? Belum. Bang, satenya bang. Makasih bang. Iya.
Iya, Ri. Ini gue udah di Tamrin. Mau ngelarin presentasi dulu. Takutnya kalau agak siangan kena macet. Hah? Cari bule? Enggak lah. Ngaco lo. Lagian gak ada bule kok di sini. Eri, are you sure? Masih ada, Rin. Baru aja lewat. Kepir, Cin. Iya, gue tahu ntar meetingnya jam 12. Apa ya, Mak? Jarang-jarang lihat lu pakai kemeja kayak gini. Ganteng juga lu ya. Mak kan tahu sendiri, Hasan paling gak demen pakai baju kayak begini, Mak. Makanya Hasan ngotot pengen usaha sendiri. Gak demen ikut kerja sama orang lain. Jangan gitu, San. Pan lu udah 7 bulan ini kagak punya kerjaan. Emangnya lu gak kasihan tuh sama adik lu yang udah ngurusin kita berdua? Ya, ada benernya sih apa kata si Anas. Hasan juga udah capek gonta-ganti usaha melulu. Makanya, Mak, doain biar Hasan dapat kerjaan ini. Biar Mak gak usah kerja lagi. Ntar darah tinggi Mak kumat lagi. Gimana? Enak, Mak? Asin banget di kangkung. Masa sih? Udah nih, minum dah. Ntar ya. Nih, hilang. Alah. Siap, Dan? Siap. Segera merapat ke PMC untuk paparan. Siap. Siap, lanjut, Dan. Ya, balik lagi. Masih bersama Vincent tentunya. Hari Kamis, kembali lagi lagu-lagu lawas akan kita putarkan untuk kalian semua ya. Dan nanti, ya, gue ingetin lagi. Nanti jam 10.40, gue bakal ngasih kuis tebak-tebakan buat teman-teman Jakarta semua. Ya, Dim. Yang pasti ada hadiahnya. Hadiahnya apa? Ya, gue kan kena macet. Nih. Buat yang masih kena kemacetan nih, gue kasih lagu lagi buat lo, masih bersama Vincent. Hello. Buru-buru amat, tuh buru-buru kereta ya. Ada orang susah. Pak. Pakai helm dong. Pagi, Pak, Bu. Ya, pagi, Pak. Pagi, Pak. Boleh ikut saya ke pinggir sebentar? Iya, iya. Mari, ya. Ya. Udah, Pak, tilang aja, Pak. Aduh, repot kita ini, Mak. Ya. Iya, stop. Iya, Pak. Boleh saya lihat SIM dan SNK-nya? Salah kita apa ya, Pak? Kalau berkendara itu harus pakai helm, Pak. Ya, coba saya lihat dulu ya. Jangan ditilang dong, Pak. Kita kan temannya Pak Kapolri nih, Pak. Lihat tuh. Iya, Ibu. Iya, Anas, gue tahu. Udah gue siapin semuanya. Maaf deh, mau ngerepotin lo. Ini lo di mana nih? Gue udah di depan gedung nih. Angkasa, lalu di Bandung 4 aman terkendali. Ya. Serius amat, Sin.
Makasih ya, Mbak. Eh, pernikahan lo gimana sih jadinya, kapan? Kok gue belum dapat undangannya? Halo, assalamualaikum, Bu. Udah firman transfer ya, Bu? Buat bayar listrik sama SPP adik-adik? Nggak banyak kok, Bu, tapi insya Allah cukup. Ibu sama adik-adik gimana kabarnya? Ya udah, ya. Firman dinas dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Aduh. Bang, yuk. Pagi, Bang. Pagi. Ngacak, ngacak, ngacak terus. Kan biar steel, Bang. Steel, 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 steel. Ntar pecah tuh kaca. Lagian nih, gua kasih tahu nih. Ngaca tuh gunanya buat lu gak ngaco. Pagi. Hei, pagi-pagi. Pagi, Bang. Iya kan? Lu introspeksi. Lagian, muka kusut begini pakai ngaca. Ini persoalan yang sama pasti nih. Ya. Iya kan? Biasa, Bang. Ya. Apa ini? Apa ini? Masih urusan pacar kau juga, Man? Biasa. Aduh, lama kali urusan perempuan kau, Man. Biasa, Bang. Anak zaman now. Biar lamban asal menawan, katanya. Motivasi macam apa, coba? Bukan gitu, Bang Rahmat. Seriusan? Kau sudah bakal batalin pernikahan lo? Mbak, pelan-pelan, Mbak. Jangan jadi gosip, Mbak. Gue juga belum ngasih keputusan apa-apa kok. Ya ampun. Calon mertua udah mantep. Ini calon pengantin yang nolak. Kan ada-ada aja. Bukan gitu masalahnya, Bang. Ini masalahnya, keluarga kita udah ketemuan. Bagus dong. Tanggal udah ditentuin. Mantap itu. Undangan juga udah disebar. Tapi kan, saya mau dipindahin ke perbatasan. Duh. Emangnya Firman mau dipindahin kemana? Sangihe, Mbak, di Sulawesi. Singgihe? Sangihe, Mbak. Itu loh, pulau kecil perbatasan sama Filipina. Terus mau ngikutin dia ke sana gitu? Kan lo baru naik posisi di sini. Ada mall nggak di situ? Jauh nggak? Eh, jadi polisi itu harus tegas kau. Hah? Kalau kau lembek macam begini, bisa hancur keluarga kau nanti. Bang. Hah? Kita udah dijamin sama pemerintah. Aman lah itu. Kita itu ibarat 3-in-1. Nah. 3-in-1? Iya. Kita sebagai identitas diri, iya kan? Kita sebagai ATM, terus kita sebagai asuransi. Kayak gini nih, Bang. Mana? Ini. Nah, ini ada. Punya doang tapi nggak paham. Lagi pula calon mertua kau itu juga pensiunan polisi, kan? Artinya anaknya paham kalau kau harus pindah-pindah tugas. Gue bingung. Ini aja udah hampir 2 minggu gue nyerekin dia. Dan dia saya telepon nggak dijawab, saya SMS juga nggak dibales. Punya pulsa nggak? Kasih, Bang, kotanya. Kusut, Bang. Ya, kusut-kusut macam kepala kau itu. Udahlah, kalau kau begini terus sudah kau jomblo aja sampai tua nanti kau. Nah, itu dong, Baldo. Doain yang baik-baik dong adinya. Amin. Ya, siap-siap. Makasih nasihatnya, Bang. Ya. Udah. Nggak kelar-kelar nih. Man, no, di sana no. Suka banyak nerobos nih jam-jam segini. Sana. Ayo sana. Loh, saya sendirian doang. Sama mertua lu aja. Siap, nurut aja, nurut. Aduh. Jangan lupa buku tilang. Iya, Bang. Kita tugas dulu ya. Jangan kusut, senyum. Gitu. Nah, gitu dong. Yuk. Hanya melanggar lalu lintas. Boleh saya lihat SIM dan SNK-nya? Keluar sebentar. Ya, Pak.
surat-surat saya lengkap. Jadi saya nggak salah apa-apa. Ya harusnya kalau belok kiri itu, tunggu lampu hijau dulu, Mbak. Enggak, di mana-mana belok kiri itu belok langsung. Saya sering ya lewat jalan sini dan itu aman-aman aja. Dari dulu kali, Mbak. Deh, gengges. Tadi saya juga lihat Mbak sambil main telepon ya. Kalau berkendara itu nggak boleh kayak gitu, Mbak. Dan radio sekencang ini harus dikecilkan. Kok jadi nyuruh-nyuruh saya sih soal radio? Gak usah ngatur-ngatur deh. Lagian kalau soal handphone ya, saya tuh makanya di batas kewajaran, jadi aman. Ikut saya ke pos, Mbak. Kok jadi ke pos sih, Pak? Kan saya nggak salah apa-apa. Ngapain sih ngajak-ngajak ke pos? Nih, saya tuh ada meeting, penting. Dan ini 5 menit lagi. Ini gara-gara Bapak, saya jadi telat. Kalau emang maksa ya, mau sidang, udah sidang tepat aja. Udah kasih tahu deh, biasanya terima berapa. Maaf, nggak bisa seperti itu, Mbak. Mbak tetap harus mengikuti prosedurnya. Ya elah, tinggal ngomong aja, sebut aja. Biasa terima berapa. Ikut saya ke pos? Sini. Nih ya. Ini ya, ini udah lebih dari cukup. Maaf, Mbak. Mbak kalau maksa saya begini, Mbak bisa kena pidana. Mau dipidana? Enggak kan? Sekarang, matikan kendaraannya, ikut saya ke pos. Ribet banget jadi orang. Tunggu sini sebentar, Mbak. Duduk, Mbak. Bang Aldo. Hah? Tolongin dong, Bang. Abang yang dindak. Loh, kok aku yang ngurus? Kau yang ngurus suratnya dulu. Ah, macam mana kau nih? Ya, saya tadi udah mau ngurus. Cuma, dianya cerewet banget, Bang. Diem. Gue ditilang. Gue gak salah apa-apa. Tiba-tiba aja gue ditilang. Bang, kayak gitu, Bang. Ya, gak tahu. Tadi saya udah bilangin kesalahannya, dia nyerocos aja terus. Pantas aja ya, kau urusan pacar kau gak beres-beres, kamu perempuan aja gak berani kau. Bang Aldo, jangan kayak gitu dong, Bang. Aldo, sini. Salahnya apa ini? Ya tadi dia nerobos lampu merah di situ, terus. Ya udah. Ya, Mbak. Ya. Siapa juga yang mau ditilang? Mbak, tolong matikan handphonenya, diproses di sini. Disuruh matiin handphone lagi? Gak tahu gue di tengah-tengah jalan gitu deh, pokoknya deh. Tolong ya, Mbak. Tolong. Terima kasih. Ini, Mbak. Sini, Mbak. Bentar, Mbak ya. Biar ditindak dulu ini. Bang Aldo. Bang, makasih ya, Bang. Kak. Mbak, nih saya tindakin, Mbak, ya. Nerobos lampu merah. Saya nggak nerobos lampu merah. Loh, itu tadi anak buah saya bilang, Mbak, menerobos lampu merah. Ah. Yang kedua, Mbak, nih main handphone ini. Saya nggak main handphone. Aduh, Mbak, jangan, Mbak. Main handphone sambil mengemudi itu bahaya kali. Duduk dulu. Ya. Depan dulu, Bang. Ya. Duduk dulu, Mbak. Biar... saya siapkan dulu surat tilangnya ini. Duduk. Duduk, Mbak. Nah. Mohon izin, Bang. Siap. Buru-buru kali nampaknya, Mbak, ya. Banget, saya ada meeting. Nah, sampai lampu merah aja diterobos. Saya nggak nerobos lampu merah, Pak. Kenapa, Bang? Buset banget mukanya. Itu, gara-gara cewek itu bikin pusing, tau nggak? Kalau tidak menerobos, tidak akan ditindak. Ah, ini surat nih. Ah, nanti tolong diurus itu. Kok ada pengadilan segala sih, Pak? Ya iya, Mbak. Lu ngapain sih nih kerjaan lu? Ngatur. Ngatur-ngatur begini, lu gak ngeliat tuh angkot. Ngetem. Maksudnya saya ini suruh ngatur nih. Ya isa, masa gua sih? Siap. Lama deh. Lagi polisi lambat banget ngatur. Ngatur tuh gini. Nah. Kasih contoh. Oh, lihat tuh. Iya, Anas, gue tahu. Udah gue siapin semuanya. Nih, lu di mana nih? Gue udah di depan gedung nih. Cuman gue nggak tahu gedung apaan namanya. Udah, Anas. Iya. Di mana lu? Hah? Awas. Iya. Firman, Bang! Firman! Angkasa, terjadi di atas. Dan nanti ya, gua ingetin lagi, nanti jam 10.40 gua bakal ngasih kuis tebak-tebakan buat teman-teman Jakarta semua. Menurut lo udah perlu gua revisi gak? Hadiahnya apa? Akan jadi kejutan. Nih, misi, Mbak. Masih kena kemacetan deh, gua kasih. Biasa ya, kopi 2 sendok, krim 2 sendok, sama gula seperempat. Cakep. Mas, biasa ya? Iya. Ini yang ini.
Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, Bang Hasan udah berangkat belum sih? Kok gak ada kabarnya? Jangan-jangan HP-nya mati lagi. Oh, iya, iya. Ya udah deh. Ya udah, Anas tungguin ya, Mak. Iya. Ya, habis gimana? Oh iya. Mas. Ya udah, Mak, ya. Ya, ntar Anas telepon lagi ya, Mbak. Iya, Mbak. Tolong beliin sarapan dong. Biasa kan? Iya, sate satu porsi sama lontong yang 4. Lapar apa lapar banget, Mbak? Lapar banget deh. Iya, Mbak. Makasih ya. Iya. Pagi, Dan. Pagi, Dan. Pagi. Situ, aduh mampus deh gue kalau presentasi sendirian. Lo kan tahu kliennya seribet apa. Ini udah hampir 10:30. Lo kan tahu gue ngejar waktu. Bisa nggak sih nggak bikin gue nunggu kelamaan? Ya udah buruan ya, gue tunggu. Ya buruan. Bang, es teh manis bang satu. Es teh manis satu. Satenya nggak sekalian bang. Ntar aja, haus banget. Ini warung sepi-sepi aja bang. Ya, ntar jam 12 baru rame. Pas makan siang, sama pulang kantor. Kalau jam segini mah sepi. Halo bang, lu di mana bang? Bang buruan bang, gua cuma bisa keluar kantor pas beli makan siang doang ini. Ya kalau nggak sama gua, ntar lu ribet ketemu kenalan guanya. Lagian kan gua malu bang kalau lu telat. Malu sama kenalan gua. Oh lu udah sampai. Iya. Lu mau gua beliin makan siang nggak sekalian? Mumpung gua di tukang sate ini. Sate satu porsi, lontong 4. Kembaliannya nggak ada bang, ntar. Nah, sekarang. Bang. Makasih ya. Sama-sama. Hi, di sini udah jam berapa? Udah nggak ada waktu lagi, gue udah harus... Alah. Alah. Biasan banget sih nih anak matiin handphone. Hey, honey. I know. I miss you guys too. I'll be back tomorrow. I'll be home soon. Are you guys gonna come and pick me up at the airport? Saya mengerti masalah ini. Tapi masalah ini tidak bisa kita anggap remeh. Ujaran kebencian ini bisa berubah menjadi ancaman faktual. Dan kemudian berubah menjadi
masalah persekusi. Saya minta tolong, mohon dibantu untuk menurunkan poster, stiker, slogan yang berbau hate speech. Izin, Dan. Saya harus ke TKP, ada kasus perampokan. Morning, General. Ya. Kami baru dapat informasi adanya TKP perampokan bersenjata. Kami izin atau BPRD untuk cek TKP bersama dengan timnya. Silakan. Siap. Izin keluar, General. Is taking off today, so it's taking off at 3 p.m. Are you guys gonna come and pick me up at the airport? Yes, I will. I would love that. Harry. Love you.
tembakan dari arah sana, Dan! Permasalahan khususnya lalu lintas, adapun antisipasi dari... Mohon izin melaporkan, Jenderal. Informasi telah terjadi. Ledakan bom dan kontak senjata di Delta Amrum. Dua kota kita sudah jadi korban. Ramadan! Terjadi dua kali bom dan kontak senjata, Dan! Angkasa monitor. Jangan lupa tadi. Telah terjadi ledakan di kontak senjata di Bangun 4. Kami membutuhkan tim tindak terjebak segera. Angkasa monitor. Get up. Tim Alpha dan tim Bravo akan di-drop menggunakan rantis masuk melalui lobi gedung Skyline. Siap, Dan. Tim Charlie Delta akan di-drop menggunakan heli dengan metode fast rope dan hill jump. Siap, Dan. Selamat siang, Jenderal. Siang. Izin melaporkan, pasukan semua sudah siap. Segera berangkat. Siap. Saya juga harus turun, karena TKP berdekatan dengan istana. Siap. Ayo. Siap, Jenderal. Bergabung dengan Randu Dahlia. Ya Randu, bagaimana perkembangan informasi yang bisa Anda sampaikan dari sana? Saat ini saya berada 500 meter dari terjadinya peledakan bom. Pagi tadi terjadi peledakan bom. Namun hingga saat ini kami belum bisa mengkonfirmasi secara pasti berapa jumlah korban yang tewas. Ini live kan ini kan? Eh, coba cek anak-anak ada yang di daerah situ nggak? Tamrin atau Sudirman? Dari Kasubdit Pengling Polda Metro Jaya, yaitu AKP... Ya, teman Jakarta, balik lagi. Masih bersama Vincent di sini dan ada kabar yang mengejutkan. Teman Jakarta, kita baru dapat kabar bahwa terjadi dua ledakan bom di daerah Tamrin. Dan saat ini baku tembak masih terjadi sampai sekarang. Dan buat teman Jakarta yang berada di seputaran Sudirman dan juga Tamrin, tolong jangan panik dan...
tetap berhati-hati ya. Dan usahakan untuk segera menjauh dari daerah tersebut. Vin, pos polisi Tamin di bom. Tuh. Coba cek dong. Iya nih mbak. Kayaknya ada polisi yang ketembak juga. Di media sosial udah rame banget. Coba lagi. Selamat siang, Anda menyaksikan breaking news. Ledakan diduga bom bunuh diri terjadi di pos polisi lalu lintas Tamrin, Jakarta Pusat. Dan berikut sejumlah foto yang berhasil kami dapatkan. Informasi yang kami peroleh bahwa ledakan ini menyebabkan beberapa orang luka-luka dan masih belum diketahui apa penyebab dari ledakan ini. Ini adalah beberapa foto yang dikirimkan oleh netizen mengenai ledakan bom yang terjadi di Tamrin, Jakarta Pusat. Bisa dilihat bahwa dari foto yang dikirimkan terdapat asap yang mengepul yang berasal dari pos polisi. Dan kondisi dari pos polisi tersebut hancur. Demikian juga atap dan juga ada beberapa orang yang sudah bersimbah darah. Sejak jam 10 tadi sudah ada 3 ledakan dan kondisi tersebut menyebabkan kondisi lalu lintas menuju HI ditutup untuk sementara waktu. Telah terjadi adu tembak. Sementara hasil pemantauan udara terdapat 2 pelaku lainnya berada di dalam gedung Skyline General. Bagaimana dengan korban jiwa? Untuk korban jiwa belum bisa dipastikan jumlahnya. Namun terdapat korban tewas yang tertembak di bagian kepala. Kami mensinyalir adanya penembak jitu di sekitar lokasi. 86. Informasi saya terima. Untuk seluruh jajaran, tim tindak dipimpin Ardi. Siap. Lakukan segera penyerangan dan sterilisasi gedung. Tim penembak jitu segera mengambil posisi. Tim medis segera bantu evakuasi korban. Dan perimeter. Perketat penjagaan
dan lakukan evakuasi warga. Lapor, tim sniper sudah di posisi. Baik, kepada seluruh penangkap pertama dan anggota yang tidak menggunakan seragam, segera melapor ke posko untuk lakukan konsolidasi. Saya ingin segera semua lokasi bisa dinetralisir. Paham? Paham. Siap, laksanakan, Jenderal. Siap. Baik, rekan-rekan, ambil posisi. Alpha monitor. Saya butuh bantuan di basement. Target berada di basement. 86, tim Alpha merapat. 86. Target dilumpuhkan, satu target melarikan diri ke dalam gedung. Tim persiapan memasuki gedung. Padamkan listrik. Go!
masuk. Gimana kondisi? Gak banyak pilihan, Pak. Jangan! Kalian jangan coba macam-macam ya. Posko sniper. Melaporkan untuk target terlihat di lantai 8 gedung Skyline. Terdapat 3 tersangka dan 6 sandera. Selanjutnya menunggu perintah. Siap. Kalian semuanya, jangan ada yang coba-coba melawan, ya? Komando saya ambil alih. Hitungan 5, kita akan melakukan penyerangan. 5, 4, 3, 2, 1. Target telah dilumpuhkan. Target telah dilumpuhkan. Thank you.
telah dikuasai. 5 tersangka berhasil diamankan dalam keadaan hidup. Oke, segera bawa ke markas. 86. Apa? Serpon aman, 2 TSK berhasil dilumpuhkan. Lapor, Komandan. Indramayu aman, 4 tersangka berhasil dilumpuhkan. Lapor, Bali Papan aman. Semua target berhasil dilumpuhkan. Lapor, Tegal aman, 2 tersangka berhasil dilumpuhkan. 86. Ini adalah beberapa foto yang dikirimkan oleh netizen mengenai ledakan bom yang terjadi di Tamrin, Jakarta Pusat. Bisa dilihat bahwa dari foto yang dikirimkan, terdapat asap yang mengepul yang berasal dari pos polisi. Dan kondisi dari pos polisi tersebut hancur, demikian pula atap dan juga ada beberapa orang yang sudah bersimbah darah. Tanpa kata, tanpa nada, rintik hujan pun menafsirkan kedamaian. Hanya rasa, hanya prasangka yang terdengar di dalam. Hujan di coffee shop di kawasan Tamrin ini. Dan dampak dari adanya bom Tamrin ini, masyarakat mulai beramai-ramai memasang hashtag mulai menggambar ayah ya. Iya, aku paling suka lihat ayah kalau lagi pakai seragam. Hari biasanya
Jakarta selalu berteriak di pagi hari dan bercerita di malam hari. Tapi hari ini, pagi ini, teriakan Jakarta jauh lebih nyaring dari biasanya. Dan meninggalkan lebih banyak cerita buat kita semua. Semoga semua teman Jakarta malam hari ini juga bisa kembali ke pelukan orang-orang terkasih. Selamat malam Jakarta, yang selalu penuh dengan cerita. Sampai jumpa di cerita Jakarta selanjutnya. Di saat matahari terbit, di esok hari. Tamrin. Polresta Surakarta. Balikpapan. Poso. Kampung Melayu. Semua itu bukan cuma kebetulan, kan? Semua itu bukan cuma kebetulan, kan?